para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, baik yang mengikuti Ekaristi di Gereja Katedral ini, maupun yang mengikuti siaran langsung melalui channel YouTube Komsos Katedral maupun radio, selamat pagi dan berkat dalam. Bagaimana kabarnya? Baik, semua sehat? Sehat. Syukur pada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-31. Dan hari Minggu Biasa ke-31 ini jatuh bersamaan dengan Hari Raya orang semua orang kudus. Maka bersama dengan seluruh gereja, kita bersama-sama merayakan Hari Raya semua orang kudus ini. Orang kudus yang kita peringati itu semuanya saja, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, baik yang dinyatakan secara resmi maupun yang tidak. Dan melalui perayaan ini kita semua mau mengungkapkan iman akan kesatuan kita dengan para kudus di surga. Bagaimana kita doakan juga setiap kali kita mendoakan aku percaya. Kita bersatu dengan semua orang kudus dalam satu kesatuan keluarga besar, yakni persekutuan orang kudus. Dan kita semua diingatkan bahwa sebagai orang beriman, kita semua dipanggil untuk mengejar kekudusan melalui kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita menyatukan seluruh doa kita bersama dengan doa gereja, sembari mohon agar kita semakin dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Allah, yang suci dan kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau mengundang kami merayakan dan menghormati semua orang kudus-Mu. Engkau undang pula kami untuk berpihak pada saudara kami yang kecil, lemah, miskin, dan berkebutuhan khusus untuk ambil bagian menampilkan wajah kerahiman-Mu di dunia ini. Maka kami mohon dengan pengantaran semua orang kudus yang kami rayakan ini, curahkanlah rahmat kasih-Mu. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Putera-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Hari Raya semua orang kudus ini mengingatkan kita, paling tidak mengingatkan saya, pada satu ungkapan iman yang kita temukan di dalam Syahadat Para Rasul atau di dalam Kredo yang setiap kali kita doakan. Bagian yang mana ya? Ada yang ingat? Yang terkait dengan orang kudus? Gak ada yang ingat sama sekali? Ingat ya? Ingat, semua ingat. Yakni, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan kekal. Dalam Syahadat Para Rasul ini, kita mengungkapkan iman kita akan persekutuan dengan para kudus. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah persekutuan orang kudus ini? Siapa? Apakah itu hanya Santo Santa yang biasa kita peringati dan kita rayakan? Apakah hanya mereka yang terdaftar secara resmi oleh Vatikan, dinyatakan Beato, dinyatakan Kudus, dinyatakan Santo dan Santa? Kalau hanya itu, kiranya jumlahnya tidak banyak. Tentu bukan hanya mereka ini. Maka pertanyaannya, siapa persekutuan orang kudus ini? Nah, bacaan pertama yang dikutip dari Kitab Wahyu mengungkapkan atau menjelaskan mereka ini dengan ungkapan yang sangat jelas sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka
dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyelesaikan perjuangannya di dunia ini dan telah mengalami penebusan dalam darah Anak Domba, digambarkan dengan jubah yang dicuci bersih dalam darah Anak Domba. Mereka-mereka yang telah mengalami penebusan dan akhirnya sungguh-sungguh diterima dalam pangkuan Allah Bapa di surga. Ini gambaran dalam bacaan yang pertama. Sedangkan bacaan kedua yang diambil dari surat pertama, Rasul Yohanes mengungkapkan mereka itu adalah anak-anak Allah. Ungkapannya, sebutannya anak-anak Allah yang menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, Sang Anak Domba itu. Dan dalam bacaan Injil, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yang oleh Yesus disebut orang-orang yang berbahagia. Berbahagia bukan karena berlimpah harta bendanya di dunia ini, bukan karena sebagai orang yang terkenal, bukan sebagai orang yang mempunyai posisi di tengah masyarakat atau di dalam gereja. Mereka dikatakan berbahagia karena mereka adalah yang empunya kerajaan Allah. Dalam sabda bahagia dalam Injil tadi, ada dua ungkapan di awal dan akhir yang mengatakan, berbahagialah orang yang titik-titik karena merekalah yang empunya kerajaan Allah atau kerajaan surga. Maka saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, persekutuan para kudus ini tidak lain adalah persekutuan anak-anak Allah, yakni persekutuan orang-orang yang telah mengalami penebusan Tuhan, yang telah mengalami karya penyelamatan Allah dalam diri Yesus Kristus. Artinya mereka-mereka yang keluar dari kesusahan dan telah mengalami penebusan oleh Yesus yang wafat di kayu salib. Jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Diungkapkan secara simbolis dalam bacaan yang pertama bahwa jumlahnya dari orang Israel sendiri ada berapa tadi itu? Jumlahnya 144.000. Ini khusus dari Israel. Saya enggak tahu bagaimana menghitungnya. Apakah itu simbolis untuk mengatakan setiap suku Israel yang berjumlah 12 itu masing-masing diambil 12.000 sehingga akhirnya totalnya 144.000 orang? Enggak tahu. Namun ini menunjukkan gambaran yang banyak sekali. Dan lebih lanjut diungkapkan jumlahnya, kumpulan orang-orang yang besar dan tak terhitung jumlahnya. Dan itu berasal dari segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa. Artinya yang berasal dari luar Israel itu ada banyak sekali dan jumlahnya tak terhitung. Mungkin termasuk dari sanak keluarga kita juga, yang sudah dinyatakan kudus oleh Allah sendiri. Dan jumlah orang-orang kudus ini dari hari ke hari semakin banyak, sebanyak orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Maka inilah yang akhirnya menjadi harapan kita. Kita semua berharap bahwa suatu saat nanti kita pun juga akan masuk dalam kelompok para kudus ini. Maka pertanyaannya adalah, mungkinkah kita semua yang masih berjuang di dunia ini nantinya masuk dalam kelompok para kudus ini? Sangat mungkin, bahkan tidak hanya sangat mungkin, harus demikian. Kenapa? Karena kita semua orang-orang beriman ini justru dipanggil untuk mengejar atau mengupayakan kekudusan atau kesucian diri. Kita semua dipanggil untuk bergabung dalam himpunan para kudus ini. Apalagi kita-kita semua yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah mengalami penebusan Tuhan. Maka bagaimana kita mencoba untuk mempertahankan status ini, mempertahankan kekudusan ini lewat segala macam yang bisa kita buat. Kita semua dipanggil untuk mengejar kekudusan atau kesucian. Kita semua memiliki kesempatan untuk menggapai kesucian di dalam kesempurnaan. Namun pertanyaannya, piye carane? Bagaimana kita bisa mengejar kekudusan itu? Bagaimana kita bisa bergabung dalam persekutuan para kudus ini? Bacaan yang kedua yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes mengatakan,
yakni dengan mengandalkan atau percaya dan mengandalkan seluruh kehidupan kita hanya pada Yesus Kristus. Mengandalkan seluruh kehidupan kita hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Injil memberikan rincian bagaimana itu caranya. Dari 8 sabda bahagia bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok usaha kita untuk bisa menjadi kudus atau menjadi suci. Yang pertama, mengandalkan Allah dengan menghidupi semangat seperti orang yang miskin. Orang yang miskin, orang yang sederhana, senantiasa mengandalkan, mendambakan kerahiman Allah sendiri. Selalu nyadong mengharapkan kerahiman Allah bagi dirinya. Inilah semangat orang yang miskin, mengandalkan kekuatan Allah sendiri. Yang kedua, seperti orang yang berduka, yang mengharapkan, mendambakan penghiburan. Mungkin kita pernah mengalami duka yang sangat mendalam sekali. Misalnya ditinggalkan orang yang sudah kita, yang sangat kita cintai namun dipanggil Tuhan misalnya. Kita berduka dan kita mengharapkan ada penghiburan. Itulah semangat yang perlu kita hidupi. Dan semangat orang yang lapar dan haus, ingin untuk dipuaskan dengan makanan dan disegarkan oleh air. Inilah semangat pertama yang kita hidupkan dalam diri kita supaya kita bisa mengejar kekudusan, yakni menghidupi semangat orang yang miskin, semangat orang yang berduka, semangat orang yang haus dan lapar. Nyadong kerahiman Tuhan, mengharapkan kasih kerahiman Tuhan bagi kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dengan menjadi pribadi yang murah hati, seperti digambarkan dalam Injil. Murah hati, selalu siap dan rela untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Apalagi di musim pandemi sekarang ini, di mana begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita, berani berbagi dengan mereka semua. Kemudian juga suci hatinya, tidak mempunyai bulu di dalam hati kita. Ora ono iri hati, tidak ada kecemburuan, tidak ada amarah. Suci dan pembawa damai. Bagaimana kita bisa hidup bersama dengan orang lain dalam suasana damai, bukan dalam suasana perkelahian, pertikaian dan konflik. Inilah cara-cara kita memperjuangkan kesucian itu dengan menjadi pribadi yang murah hati, pribadi yang suci, pribadi yang pembawa damai, dan sekaligus mengejar atau mengupayakan kebenaran dan bukan ketidakadilan. Dan yang ketiga adalah menghadapi segala situasi kondisi kehidupan kita dengan penuh kerelaan dan sukacita, apapun kondisinya. Juga kalau misalnya karena iman dan demi iman kepada Yesus, kita harus mengalami aniaya, harus mengalami celaan, harus difitnah oleh orang lain demi iman. Ini semua kita tanggung, kita hadapi dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan. Dalam arti ini kita bisa berjuang bagaimana menjadikan situasi kehidupan kita harian, tanggung jawab kita sehari-hari sebagai medan untuk mengejar kesucian hidup. Dalam hal ini kita bisa belajar dari beberapa santo-santa yang kita punya, yang akhir-akhir ini dikepiake itu apa ya, dinyatakan sebagai orang kudus oleh Bapa Suci Bapa Fransiskus. Anda misalnya sebagai pasangan suami istri, Anda yang hidup dalam keluarga misalnya, kita bisa belajar dari pasangan suami istri Perancis yang belum lama dinyatakan santo dan santa. Masih ingat siapa mereka? Masih ingat? Dua orang pasangan suami istri dinyatakan santo santa pada tanggal 18 Oktober 2015 yang lalu, yakni Louis Martin dan Marie Azeli. Pasangan suami istri ini adalah orang tua dari Santa Teresa Lisieux. Mereka dinyatakan santo dan santa oleh Paus karena, bukan karena kehebatannya, bukan karena kuasanya, bukan, namun justru karena menghidupi panggilan sebagai orang tua dengan sepenuh hati. Selalu mengupayakan dalam kehidupan keluarga yang diwarnai oleh kasih dan
perhatian satu sama lain. Ada suasana penuh kasih dalam keluarganya. Dan mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman. Itu dilakukan dengan sepenuh hati, dengan penuh rasa tanggung jawab dari hari ke hari. Dan itu semua menghasilkan kekudusan bagi pasangan suami istri ini. Bagi orang muda, kita juga bisa belajar dari seorang Beato yang baru saja dinyatakan pada tanggal 10 Oktober yang lalu. Siapa namanya? Carlo Acutis. Carlo Acutis. Seorang pemuda yang mempunyai kegemaran dalam bidang komputer dan itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk mengejar kekudusan, mengejar kesucian. Kita semua pun juga dipanggil untuk memanfaatkan dan menggunakan situasi kehidupan kita apapun itu sebagai sarana dan medan untuk mengejar kesucian, yakni dengan menghayati, menjalankan, melaksanakan tugas harian kita dengan sepenuh hati, dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan keseriusan. Dan semua kita persembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Inilah cara-cara yang konkret bagaimana kita mengupayakan kekudusan ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari raya semua orang kudus ini mengingatkan kita akan dua hal. Yang pertama, sekali lagi, akan panggilan kita untuk mengejar kekudusan, untuk mengejar kesucian melalui karya kehidupan kita setiap hari. Dengan menjalankan tugas harian kita dengan sepenuh hati, dengan penuh kerelaan. Termasuk sebagai orang beriman, bagaimana kita menghidupi iman ini dengan sebaik mungkin. Dengan rajin berdoa, dengan rajin membaca kitab suci, termasuk dengan rajin mengikuti Ekaristi. Terus terang hari ini saya bergembira sekali, senang sekali, karena saya melihat umat yang hadir di katedral ini semakin banyak dibandingkan beberapa waktu yang silam. Saya senang. Ini membanggakan bahwa kita semua mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk bersekutu dengan teman-teman yang lain dan merayakan Ekaristi. Maka ini pun menjadi salah satu cara kita untuk mengejar kesucian. Maka untuk teman-teman semua, saudara-saudari semua yang di parokinya sudah membuka atau melaksanakan perayaan Ekaristi bersama umat, silakan untuk menanggapinya dengan sebaik mungkin. Dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengejar kesucian kita, hidup dalam doa. Dan yang kedua adalah kesatuan kita, persekutuan kita dengan semua orang kudus, baik mereka yang sudah meninggal dan sekarang masih ada di api pencucian, maupun yang sudah ada di surga. Dengan mereka yang masih ada di api pencucian, kita mempunyai tanggung jawab untuk mendoakan mereka. Supaya apa? Supaya dibebaskan dari hukuman dosanya dan akhirnya dipersatukan dengan para kudus di surga. Itulah sebabnya dalam tradisi gereja, selama bulan November ini, kita secara khusus mendoakan saudara-saudari kita yang telah dipanggil Tuhan, agar mereka semua dikuduskan. Dan yang kedua, persekutuan dengan semua orang kudus yang ada di surga. Kita berdoa dengan pengantaran mereka, mohon agar kita pun juga akhirnya dikuduskan, dan akhirnya nanti menikmati anugerah kehidupan abadi di surga. Kita menjadi orang-orang yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudari yang terkasih, marilah pada kesempatan ini kita mohon rahmat Tuhan dengan pengantaran para kudus agar kita semua semakin dimampukan mengejar kekudusan lewat karya dan kehidupan harian kita. Semoga Tuhan memberkati kita dan senantiasa menolong kita. Amin. Sekarang kita akan mohon berkat Tuhan untuk anak-anak yang ikut Ekaristi ini dan juga kita mohonkan berkat untuk anak-anak di dalam kandungan. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah anak-anakmu yang datang kepadamu untuk mengharapkan berkat melimpah bagi mereka semua. Semoga dengan berkatmu anak-anak ini bertumbuh berkembang menjadi baik, hingga nantinya tetap berada dalam persekutuan para kudusmu, nantinya menjadi empunya kerajaan surga. Berkatilah juga anak-anak dalam kandungan agar bertumbuh berkembang dengan sempurna dan pada saatnya lahir ke dunia ini menikmati keindahan alam dan memujimu dengan karya-karya baiknya.
Kini limpahkanlah rahmat berkat-Mu bagi mereka semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri kami, semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kami peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Semoga dalam Ekaristi-Ekaristi selanjutnya semakin banyak di antara kita dan teman-teman kita yang bergabung dalam Ekaristi. Karena itu ajaklah teman-teman di lingkungan, di wilayah, untuk ikut serta dalam perayaan Ekaristi sesuai dengan jadwal. Ini sungguh sangat membirakan dan semoga dengan cara itu usaha kita untuk menggapai kesucian bisa tercapai. Kita semua nantinya dianugerahi Tuhan rahmat yang istimewa sebagai yang empunya kerajaan surga. Kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah melindungi saudara sekalian. Amin. Semoga Allah melimpahi saudara dengan kasih karunia. Amin. Semoga Allah memberi saudara damai yang sejati. Semoga saudara sekalian, keluarga dan komunitas kita, serta semua orang yang kita doakan, serta usaha-usaha kekudusan kita, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pulang untuk mengupayakan kekudusan kesucian kita dengan menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Selamat berhari Minggu.